Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian, tentunya Mimin ada kabar terbaru dari Bunda Lesti Kejora. Dimana di rumah Leslar ada tamu yang hadir ya, yaitu Kak Wandahara. Kak Wandahara ini sekarang outfitnya berbeda guys, sekarang udah makin maco ya. Semoga Kak Wandahara ini istiqomah, kita doakan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya. Ini dia unggahan dari para fans, dimana unggahan dari Leslar Entertainment saat Una Lesti Kejora di prank dosen tidak lulus sarjana. Una Lesti Kejora sampai nangis guys. Wah wah wah, kok bisa ya? Ternyata dosennya Lesti Kejora ini ngeprank Lesti dengan mengucapkan, dengan berat hati Lesti Kejora ini tidak layak ya. Dan dari situ aja kita udah nyes banget gitu ya. Ya Allah, kirain udah gak lulus beneran. Ternyata Lesti Kejora ini lulus guys. Tapi di sini Una Lesti Kejora waktu di prank itu sikapnya patut diacungi jempol. Karena Una Lesti Kejora ini kata-katanya bijak sekali. Katanya gak apa-apa gak lulus, makin baik kan ke depannya. Jadi makin belajar lagi, kata Una Lesti. Kemudian dosennya lagi bilang, kan sudah gak ada waktu lagi. Kemudian Bunda Lesti Kejora lagi mengatakan, kan belajar itu di mana aja, kata Una Lesti ya. Ada yang bilang lagi dosennya, masa studinya sudah tidak ada, katanya wajar lah kalau tidak layak. Tapi tadi baru koma ya, bukan titik. Maksudnya tidak layak jadi mahasiswa lagi, alias Lesti Kejora ini lulus ya. Belajar bisa di mana aja, kata Una Lesti Kejora. Ternyata di prank dosen. Auto nangis dong Bumil. Tadinya udah deg-degan ya, kirain gak lulus beneran gitu Una Lesti. Dan akhirnya Una Lesti Kejora sampai nangis guys di prank dosen. Dan ini hasil yang memuaskan ya kalau menurut Mimin, dari sidang skripsinya Una Lesti Kejora mendapatkan nilai baik. Kemudian dari postingan tersebut langsung banjir komentar, bahkan tuai pujian sikap Lesti menyikapi dosen waktu ngeprank. Salut cara Lesti menanggapi, tarik nafas dulu yang panjang dengan tetap tersenyum ketika di prank dosen ya. Bicaranya tetap tenang, pokoknya salut banget. Alhamdulillah itu cuma prank saja. Untuk Bumil, congratulations ya sekali lagi. Selamat anak baik, terharu banget ya pas mendengar kelulusan. Alhamdulillah nih Bumil akhirnya jadi sarjana S.I.Kom. Terharu banget, bangga. Jawaban Lesti saat di prank belum layak untuk lulus ujian, terbukanya itu menanggapinya dengan sangat-sangat bijak sekali. Kemudian juga banyak yang mengacungi jempol ya dengan tanggapan seorang Lesti Kejora.
tarik nafas yang panjang dulu, tetap tersenyum, dan kata-katanya keren banget. Oke, lanjut nih para sahabat, cita-cita Lesti Kejora akhirnya terwujud. Sejak kecil ingin menjadi penyanyi terkenal. Dari tahun 2014 sampai sekarang, Lesti Kejora ini membuat para fansnya semakin bangga berkat kerja keras dan kesungguhannya serta dukungan nih dari keluarga tercinta. Satu persatu, cita-cita Lesti sejak kecil pun terwujud. Perjuangan Lesti bernyanyi dari panggung ke panggung akhirnya membawa ia jadi diva dangdut Indonesia yang terkenal karena suara emasnya. Itulah sebabnya kita semua ingin sekali hadir dalam konser tunggalnya. Bangga dengan pencapaiannya meskipun kita belum sempat ketemu sama Lesti secara langsung, tapi kepengen banget gitu ya pas konser Lesti Kejora itu hadir di tengah-tengah para fans Lesti lovers yang lainnya. From zero to hero, itulah Lesti sekarang yang sudah berhasil mencapai cita-citanya. Sekaligus mengangkat derajat kedua orang tuanya, front of you untuk Lesti, tetap rendah hati, bahagia terus dengan keluarga kecilmu, dan semoga Allah melindungi kalian semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nunggu banget ya Viti Lesti dari awal karir sampai sekarang jadi diva. Pas konser nanti di LED segede gaban, moga-moga ada ya. Kejora yang selalu bersinar bersama rizkinya yang selalu mengalir, Masya Allah. Jadi satu kesatuan gitu ya, nama Lesti dan nama suami Rizky. Alhamdulillah di tanggal 5 Oktober nanti kita akan jumpa untuk menghadiri, untuk meramaikan, membirukan ya Senayan Indoor dalam acara konser Sang Kejora. Tetap rendah hati ya Kejoraku dan terus bersinar. Oke, lanjut ya para sahabat, ada unggahan terbaru dari story-nya Papa Rizky Bilar di mana ada akun Ika Rahma Tona. Ia memberikan head comment ya kepada Abang L. Wah, bisa-bisanya nih. Yang bikin gedek ya kita semua adalah banyak sekarang akun-akun yang sengaja ya untuk memberikan head comment saja. Sudah itu auto digembok dan di private. Ini yang membuat kita kesel ya. Dan mungkin komenan-komenan tersebut dibaca oleh Kakak Rizky Bilar. Hati siapa yang gak sakit loh kalau kita atau anak kita itu dibully ya, pastinya sangat geram sekali. Namun ketika mau di tag tuh namanya atau akunnya, ternyata udah digembok auto di private guys. Kakak Bilar langsung menanggapi ya head comment tersebut. Tendensi lu ngemirip-miripan anak gua sama orang dewasa apa? Ika Rahma Fona gak bisa dimention dan akun di private, cemen banget tuh ya. Dan kalau udah kena nih pastinya si akun tersebut minta maaf. Dan itu udah terjadi beberapa kali ya. Ketika sudah dapat nih si akun, langsung auto minta maaf. Oke, lanjut nih para sahabat, ada unggahan terbaru dari Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora di mana Kejora, kuda dari Lesti Kejora ini dipakai oleh Nata Reza saat berkuda. Auto dikasih tanggapan dong sama Kakak Bilar, gagah udah kayak pangeran Arab nih antum. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.